Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan nerbangin pesawat F-22 Raptor ya. Udah lama banget nggak terbang pesawat RC Jet. Ini mau nyobain motor 3000 apa 2100 kv, aku lupa. 3100 kv kayaknya. Ini propellernya udah dipotong jadi kecil. ISC 60 ampere. Untuk spek baterai sendiri 3 sel 2200 mAh. 70C atau 140 ya. Lah ini mau dicoba terbang, ini keadaan angin ini lumayan kencang karena itu mendung ya, sana udah mendung gelap. Jadi mau hujan. Lah ini perdana ya, karena nanti masih setting-setting. Ini saya kasih solasi dulu, guys. Tadi ada yang belum saya lem. Lupa tadi. Oke, bagian ini tadi belum saya lem, guys. Solasi dulu enggak apa-apa sementara. Nanti di rumah solasi dilem bakar. Nah, ini kita buka. Sebelumnya kita nyalakan dulu remote-nya. Welcome to OpenTX. Switch warning. Oke, udah nyala. Udah bener F-22 Raptor. Terus ini ada lampunya juga, guys. Kita konekin dulu ya lampunya ini. Lampunya udah nyala. Baterai tak konekin dulu, guys. Nah, tunggu sampai kalibrasi selesai. Kita ambil alarm. Ini mau hujan, guys. Udah mulai geluduk. Semoga nanti pas kita terbang di sini aman. Kita cek dulu CG-nya segini ya, di jendolanya ini, guys. Kayak pas. Terus kita cek naik turunnya, naik turun kiri kanan dah bener. Lampu kita coba, guys, nyala ya. Terus flip flopnya ini nyala juga. Oke, ini siap, kita coba terbang. Kita cek dulu powernya. Powernya lumayan, guys. Ini diarahkan yang suket-suket kene wae ya. Namun ini anginnya kemana tuh ini? Mulak malik. Oh, anginnya ke timur itu, benderanya kelihatan itu. Kita coba lempar, guys. Wah, aku nggak bisa lempar sendiri. Piye carane? Piye ini, Kak? Aduh. Gak sini ya. Maju. Angel, guys, ngelempar dewi ini. Anginnya yo mulak malek soalnya. Aku ra iso nglempare. Kita dilemparin ini enak banget ini. Bisa kamu? Bisa. Gimana caranya? Aja megang kuwi. Dari bawah sini, Kak. Bisa. Gini. Pegang sini sama sini, nanti gini loh. Tapi hati-hati ya, aja ning kon baling-baling iki ya.
Jadi tangannya jangan di sini. Jadi saya lempar gitu, lempar. Pakai gitu. Tangan dua gini loh. Ini gimana kameranya? Kameranya ditaruh sih, tidak apa-apa. Nanti stop, terus. Stop dulu ya. Ya enggak. Tenaganya kurang guys, tapi bisa mabur. Kurang abot ngarep sih dek. Liar banget nih saatnya, karena endpointnya gede. Ini tadi perlu bantuan Mas Dimas untuk melempar ya, karena anginnya gede, susah banget ini. Jadi harus gas gede. Coba lampu flip-flop. Oke, ini flip-flop. Anginnya mantap guys. Anginnya banter. Ini endpointnya ya galak banget pesatnya. Nah ini kan burung-burungnya yang di sawah ini pada takut guys, bantu para petani busai manuk. Lampunya kelihatan nggak di kamera? Kelihatan. Saya tak ewai nggak busah manuk. Anginnya mantap sekali ya guys. Loh lampunya kok mati? Sing lampu kedip-kedipku. Oh iya mati ya kak? Jangan nyala cuma tadi kan lampu hijau. Kok kabelnya ada yang kendu pas tak walek-walek. Oh iya cuma hijau ini yang bisa nyala. Alarmnya bunyi belum tau kak? Belum. Gak denger aku. Bunyi ya kak? Bunyi. Kita landing di mana nih? Nenggon cukup-cukup ya kak? Boleh aman.
Wes, aman. Aman, guys. Mendarat. Mantap. Lampune mati ya sing putih. Mas. Iya, makasih. Ya. Ya, aku Mas. Cekel wis ya. Engko dijaluk karo Mas iki, Mas sampe nguncalke pesawat iki. Engko pesawat iki digetokke karo wong ya. Sate Mas. Ya kan saka lek melu video ya. Iki meneng apa jar? Antol. Acop. Ini ngaman ngaman Mas. Saka. Oke. Lu. Caranya menggo ya, go, menak wes. Sakit, rematit, lari menggo. Kau enggo lah ya, tak mampu. Konsentrasi terbang dulu ya. Lupa. Yo, ramu po. Aku menggo. Oh, itu sih tahu. Tidak tahu ibu. Thank you.
Weh. Iki koyo karo bapake yo. Oke guys, udah selesai terbang. Aman mendarat dengan selamat. Singgeri demo mendaratnya nyasak pinggiran ini loh. Jadi tadi kan karena anginnya gede, terus saya kan pakai 3 sel. Kalau 4 sel lo iso powerful guys. Terus mendaratnya tadi pertama di rumput aman. Pas take off aku sendiri nggak bisa. Tadi minta bantuan itu di balik layar. Mas Dimas, tak nguncal ini loh. Tak nguncal ini. Mergo aku ncal ke dewe gak iso. Meh tak gas gede aku gak wani ini. Akhirnya minta tolong Om Dimas untuk melempar. Caranya seperti ini. Tangan tegak lurus. Gini. Lurus ya. Wajarnya kok lurus. Jadi lempar ke sana. Akhirnya berhasil terbang. Mantap, aman dengan selamat. Iki tadi baterainya entek guys. Ini baru tak cas. Baterai sing nggo lampu ya. Jadi dia itu tidak kuat untuk ngangkat kedip-kedip lampu nih. Pas pertama-tama mau nyala gak? Nyala ya kak? Nyala, yang tapi lama-lama mati. Lama-lama dia capek. Hijau? Hijau ya, hijau. Hijau nyala. Yang mati yang putih? Iya, yang hijau. Tidak ada biru, ini biru. Iya, benar. Pesawatnya yang biru. Jadi aman. Tadi terbang di atas sawah sini, sama sebelah sana itu, terus burungnya ada berhamburan semua guys. Tadi kan ada ya juga Pak Tani di situ yang jaga stand untuk ngusir burung, karena ini kan udah waktunya mau panen ya padinya. Jadi iya guys, emangnya mana dintai hama burung pipit itu, makanya tadi dijagain. Terus saya tadi sedikit membantu terbang di atas sawah-sawah. Jauh burungnya langsung mabur kabeh guys, kocar-kacir. Jadi aku mau mabur ning dhuwur sawah iki kalian ngusir-ngusir. Kalau manuvernya enggak berani terlalu ekstrim ya. Besok aja kalau udah pakai yang spek ampuni nanti bisa wolak-walik gitu guys. Ini tadi kan cuma untuk sementara karena saya pengen terbang sore. Armada yang ready kan udah tak karantina mau buat lomba di Kendal ya. Jadi saya nyalain yang ini aja lah untuk terbang sore. Terus baterai tadi 3 sel juga aman, enggak panas. ISC juga adem, cuman motornya tadi yang sedikit anget tapi enggak overheat ya. Oke, mantap banget. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Apabila kalian berminat pesawat ini, jenis F22 Raptor ini, silakan nanti komen di kolom komentar atau hubungi nomor admin WA 089 6474 6511. Nanti pasti segera direspon. Kalau Anda serius dan berminat, silakan langsung calling WA. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Udah cukup ya kak? Ini udah mau hujan ya, mendungnya sampai kayak gitu. Untung tanpa hujan. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam membuat konten pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.